Ya, dapat kita jelaskan, jadi dari perkara pembunuhan yang kapan hari terjadi itu kita lakukan rekonstruksi di lokasi kejadian dengan maksud untuk tahu seperti apa fakta-fakta yang ada di lapangan seperti itu. Jadi hari ini kita lakukan rekonstruksi ada 23 adegan yang diperankan sama tersangka, kemudian saksi mahkota dan saksi penggantinya dari anggota kita. Motif kemudian? Motifnya sampai sekarang yang bisa kita dapat dari fakta-faktanya adalah karena pengaruh minuman beralkohol aja. Jadi salah paham di situ akhirnya terjadi pembunuhan. Ada yang masih melarikan diri atau bagaimana? Ya, untuk satu orang atas nama SL ini masih dalam pencarian oleh kita. SL. Ah, ya perannya nih. Perannya SL adalah dia yang membawa apa sajam itu. Tapi yang melerai ya. Yang awalnya sama korban itu ada cekcok, kemudian tersangka melerai, terus karena pengaruh minuman itu akhirnya terjadi pembunuhan ini. Berarti karena membawa sajam itu ya? Iya. Membawa sajamnya. Terkait kelibatannya di 338 nanti. Iya.